Selamat sore semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap pengasian kusen beton bagian atas. Jadi untuk tahap pengasiannya ini menggunakan semen kering yang ditaburkan di atas adukan kusen beton. Jadi kenapa perlu dilakukan pengasian? Karena untuk bagian atasnya ini tidak tertutup bagian plat besi cetakan. Jadi untuk menghaluskannya perlu dilakukan pengasian. Nah, untuk kali ini saya contohkan cara pengasiannya. Nah, jadi ini adalah semen yang kering yang ditaburkan di atas adukan. Nah, untuk melakukan pengasiannya kita lakukan penekanan. Jadi ditaburkan dulu supaya basah, menyerap air yang ada pada adukan cor kusen beton ini. Nah, setelah itu, setelah basah, baru kita lakukan pengasian secara bertahap. Nah, cara melakukannya seperti ini. Penarikan sendoknya, jadi untuk yang bagian depan sedikit mengangkat supaya tidak termakan bagian asiannya. Saat kita menarik ke sini, yang depan selalu mengangkat. Saat menarik ke sini pun, yang depan di sini selalu mengangkat juga. Kenapa perlu dilakukan pengasian ini? Karena kalau tidak dilakukan pengasian ini, untuk bagian atasnya tidak halus. Nah, kalau saat pengasiannya ini adukan cornya masih terlalu basah, jadi jatuhnya nanti untuk bagian asian atasnya ini terlalu tipis karena adukan cornya masih terlalu basah. Jadi harus adukan harus diam dulu, istilahnya harus sesuai kadar airnya gitu, agak sedikit kering lah istilahnya.
saat adukan apa namanya, saat adian ini terlalu tipis, ini bisa jadi penyebab penyebab pertama pada keretakan isian beton karena adiannya terlalu tipis. Tapi kalau terlalu tebal, nanti jatuhnya kusen betonnya kurang istilahnya apa ya, kurang cantik lah kalau terlalu tebal. Jadi istilahnya antara adukan cor dan asiannya ada pembatas. Kalau terlalu tebal, kalau terlalu tipis, nanti bisa jadi penyebab keretakan. Nah, proses pengasihan ini juga dilakukan dua kali. Jadi setelah diratakan seperti ini, nanti kita haluskan lagi, kita ratakan kembali. Setelah ini semua bagian lilin jadi asli. Ini kan masih belum rata bagian atas, kita ratakan kembali. Terutama di bagian pojok-pojoknya. Diratakan, jadi semuanya sudah selesai. Nah, seperti itu cara proses pengasian untuk bagian atas kusen beton. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi penjelasan saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.